Jo, ketemu lagi dengan gue di Anmei 21 Play. Hai. Seperti sesuai janji gue. Berikutnya apa? Gue akan mainin Resident Evil 5. Seperti yang gue unboxing katanya mau di. Mau juga. Hanya kali ini aja sih kayaknya nih kesempatan buat mainnya. Kesempatan apa? Mainnya. Setelah kemarin banyak banget gangguan. Yuk kita langsung saja. First Any Bedem. Apa nih connecting to network? Nah, cara connecting to network nih. Kita set dulu. Oke, sukses. Langsung saja kita play apa nih? Apa sebenarnya apa sih nih? Leaderboard, library, option, credit, apa gitu ini? Apa itu? Ada record. Oh, jangan jorok dong, Sa. Anak gue kalau ngomongnya tatatatat. Mau ya. Mau aja buku. Ayo langsung saja play. Ini sebenarnya gue udah nyoba ya. Cuma agak-agak nyebelin gitu sih ini. Karakter pembantunya nyebelin banget gitu. Ngegeng lah. Apa? Normal, amatur, veteran? Veteran. Terus kesusahan lagi. Kalau berdua berani veteran. Normal aja lah buat teman-teman malah. Nggak usah yang susah-susah dulu. Ya sih. Attack reaction emang aja kali ya. Don't allow any to join your game. Partner will not react to your attack. Nggak akan beraksi saat kita menyerang. Oh, saat kita nyerang tuh mainan mau tidak akan beraksi. Yes, apa ya? Yang mana nih? Partner will react to your attack. Takutnya ntar jadi nggak berguna gitu nih. Ini partnernya nyebelin, serius. Harus main berdua sebenarnya ini kalau mainin itu. Co-op setting, row. Inventory, no limit. Tuh ya. Kegigit. Pelan-pelan atuh. Rog aja lah. Partner will reaction. Ya. Semutan. Nah lah. Start game lah. Sini. Ntar dulu. Nggak mau gitu nih. Apa gitu nih? Ini ada Resident Evil 5. Jagoan kita itu si Chris ya. Habis. Ini ceritanya apa ini apa itu apa itu? Zero Tiado. Captain Deschat here. We secured the underground route to the coordinates. The coordinates. Kayaknya suara pengisi suara itu kayak biasa banget gitu. Vigilance. Ini. Chip programmer Soji Seta. Kita sudah take uang atau apa? Tapi ini kita jagoan nih. Operation of BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Just Cause. Oh, yang bikin itu dari Just Cause ya. Welcome to Africa. Oh, udah tahu pantat ya? My name is Sheva Alamar. Chris Redfield. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield.
Just Chris, thanks. Just Chris. Hanya Chris gitu. Yes. Utilities are running Eagle version changing currently. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be nomor berapa ini suaranya? Nomor 1. That's why I'm your partner. Kedengeran enggak? Enggak sih, nomor 3. Nomor 4. Ntar kerekam kalau gede-gede. Banget tuh kerekam. Nomor 3 aja. Udah yang nomor 1, nomor 2 deh. Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount. Orang-orangnya serem-serem banget ya. Belum jadi zombie udah serem gitu. If it's all worth fighting for. Maybe one day I'll find out. Maybe suatu hari kita dia menemukan jalan keluar kan. You don't have to get touchy. Rama. Oh, mentang-mentang ini Rama. Ma, there's one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through. Woi, so iya banget kan? Siapa? Let's begin. Chapter 1-1 Civilian Checkpoint. Iyalah, itu bawa apa itu dia? Ayo, kita jalan. Tembong baru. Iya. Ini tembakannya. Belum ada. Bukannya orang dia. Tuh, lagi diapain tuh? Pembulian. Ini di sini ngebully-bully. Soalan mana nih? Dibully. Ini gede banget ya. Betis tangannya itu dilihat. Gede banget. Dibully apa aja? Iya, dibully tadi. Nih, hei. Apa, lihat-lihat, ha? Ini nyelekan aja ya. Woi. Woi, dasar kamu ya. Kalau aku punya senjata, habisin lu deh. Woi, nantangin bos, hah? Halo. Nah, diam aja. Enggak ada reaksi apa-apa. Ayo. Corner Paimi. Kita lagi main horror nih, main zombie-zombian. Wih, tiba-tiba orangnya pada hilang, Sar. Tuh, yang tadi di sana ada, udah nggak ada tuh. Ada sekarang. Langsung aja deh. Gede-gede. Langsung kita ketemu si bapak pemberi senjata. Ayo, talk. Bagus. You would tell. Peralatan kalian di sini. Come on. Ini kayak di Resident Evil 4 tuh. Yang kayak ini. Welcome. You too. This way. You too. Kalian berdua ayo sini. Tanya. Tapi orang-orang di luar sini. You should do what you came here to do and go home. So, kalian tuh gak di sini. Masa ke rumah. Iya. Daging tuh. Iya, daging. Ini tempat pemotongan daging. Oh, kalian punya senjata di sini, senjata kalian nih. Ayo lihat katanya. Ayo kita ambil senjata kita. Ayo, pisau. Sip lah. Senjatanya M92F handgun. Mau lagi tuh? Enggak ada lagi. Itu bisa. Your weapon or your weapon, the case. Ada senjatanya belum? Udah ada belum senjatanya?
baru kemana kita? Belum dipakai juga nih. Ambil daging tuh, makan daging. Take your already alpha. Makan dagingnya. Gak bisa. Udah-udah one sih. Oke, itu. Si Chris jadi berotot gitu ya. Town square's up ahead. Go through there. Alpha team menunggu untuk pertemuan yang pas. Apa yang tahu tentang Ouroboros? Mostly just rumors. Bukan itu hanya isu doang, sesuatu tentang kebenaran. Bukan hanya rumor. Kidding. Kok bercanda kan? Kalian harus menemukan nama Irvin. On the lead. Pak mau kemana? Gak bawa senjata, pergi-pergi sendiri ya. Kita berduaan doang. Iya, kita berduaan ya. Aduh. Udah mulai ngekocrot nih. Agak-agak kagok gue sebenarnya. Biasanya Resident Evil 4 gitu. Yang ngambil egg. Daging. Daging. Iya tuh. Tuh controllernya sendiri sih ini disesuaiin sebenarnya. Yang touchpadnya nggak berfungsi. Jadi kalau kita tekan R3, ini lari cepat. Sama kayak neken L sama E cepat. Tapi kalau pengen kayak ini gini, tapi kayaknya gue agak-agak susah. Oke ini. Investigasi tuh. Investigasi kotak, ngambil kotak. Kalau di Resident Evil 4 kan ngambil itu egg. We're a team. Whatever happens, we stick together. Don't worry. I may not be as big as you, but I can still hold my own. Kita bisa beri buat partner kita pakai O. Nggak tahu nih gimana nih partnernya, serius partnernya bodoh banget. Situ yuk ikutin yang si dia itu. Nah, investigasi dulu. L tuh situ. Gunakan L untuk bergerak dan rotation. Gunakan R2 kotak untuk tembak. L to move. R2 untuk tembak juga. Oh, ini ada tipe A, tipe B. Oh, iya. Oh, si. Next. Oh, ini ada duduk bisa diganti-ganti nih. Mau yang mana yang enak? Nih. Tipe C, tipe D. Tuh ada yang. Jadi bisa pakai kayak di Resident Evil 4 tuh R2 kotak fire. Ini yang tipe B ini yang sekarang nih. Coba kita pakai yang sekarang aja ya. Dying. Oh. Ikutin si dia yang tadi itu. Yuk kita kemana jalan nih. Ikutin si dia yang itu yuk. Ayo kita keluar. Sini. Sini ini dulu nih. Tuh ada bangkai apa nih. Ntar dulu nyantai, tembok dulu. Wah, kedeketan terbang. Tembok. Mati satu. Dapat apa nih kita? Ternyata tidak sama di Resident Evil 4. Ini ulang tahun. Ini apa gerak-gerak? Coba. Bakal mendang kardus nggak mau bakal. Aduh, maksudnya serem ya. Apa itu? Enggak. Alhamdulillah. Apa sih? Tadi, itu yang dulu. Oh, darah lagi. Nih. Apa? Aku dengar, Pak. Aduh. Aduh, kayak ada sesuatu nih.
tahu suatu apa nih. Mau tidur? Atau gak nemenin ayah kamu? Apa ini? Ayah udah nyoba dulu. Diam ada. Ini kabur kamu bagaimana? Are you okay? Nangis darah. Bibirnya kayak si embun. Sorry sayang. Boy langsung marah gitu untuk benar. Oke, kita mulai. Akhirnya kita ketemu juga dengan si masakan itu. Pukulan maut. Mantap. Nah, ini kepalanya. Kok enggak pecah ya? Biasanya pecah loh. What the hell just happened? Apa ini? They didn't move like any zombies I've ever seen. Mana kita? Apa yang terjadi ini? Oke. Wah, kayaknya ini agak-agak yang ini enggak bodoh nih. Yang kemarin gua main tuh bodoh banget. Ini agak pinter nih alnya nih. Ayo keluar. Wih, udah ya. Terus kemana kita? We should keep moving. They'll find us soon. Aduh. Waduh, kita terjebak. Ih, di sono ada, di sini ada. Mana dia? Bagus. Nah, ini pinter nih alnya nih. Coba cek-cekin aja, pukul satu. Pukul lagi. Pencet apa itu? Kok pencet apa? Pukul pencet kotak. Kayaknya kita kabur dulu deh. Nggak cihoy. Nah, aduh, dari tadi kek. Come in, Kirk. The locals were hostile and we had to use force. We don't have any contingency plans for this situation, do we, Kirk? We're under the locals, but your orders still stand. Tim Alpha, kemana Tim Alpha? Come on! You can't be serious. Two people untuk rendang gua. Senjata. Duh, lambat banget lagi senjatanya. You grab it. Roger. Bagus. Oh, ke bawah nih kita. Kita ke sini. Mau apa? Yang santai itu, yang indie. Ada tikus. Bisa dimatiin nggak tuh? Nggak bisa kayaknya. Tikus. Iya, tikusnya nggak bisa dimatiin. Banyak. Aduh, nggak ngasih buat partner kita nih. Tadi kita nggak ngelawan ya? Takut gitu, diumbur dalam training. Ini di mana ini ada pohon pisang nih? Di Afrika ada posong. Pocok. Ada pohon pisang Afrika gitu.
Ini kayaknya ini pohon tebu nih. Geser. Oh iya. Kamu tiduran aja di sini satu. Iya. Nanti kita saya di situ. Nanti. Nggak ada yang ganteng ya. Tuh kan, kita nih siapa ketangkep nih? Kok tidak tahu apa-apa tentang Jika hal itu sih, kalian semua pergi ke neraka katanya. Waduh, mau dieksekusi nih Mal Gojo. Habisin. Waduh. No. Ya, teman kita. Pada senang banget. Mana teman kita? Itu barusan. Apa tadi? Tangkap dia. Semua lihat ke kita. Watch your way to Leo ya, dam. Yang dia dan tu. No. Ayo. Ayo. Dorong. Oi, bagus sih, Pak. Kita cari peluru dulu, peluru dulu. Pelurunya habis. Pelurunya habis. Iya, peluru kita ya, buat cadangan-cadangan yang ada di sini kalau misalnya. Jadi, udah naik ke atas ya. Kok manjung itu sempat tegang. Kabur dulu lah. Ih, gak ada tempat kabur. Waduh. Wah, udah pada datang dah. Duit. Aduh, bos banget. Loncat kita dibacok. Kirain get over malah bertahan. Kabur. Duit. Aduh, daging. Kabur dulu. Oh my god. This is bad. Kirk, come in. The locals are hostile. The gate is sealed and we're trapped. Kenapa dagingnya? And we need it right now. Sakitan kita. Duit. Did you hear that, Sheva? Help's on the way. Aduh, ada datang lagi. Ini banyak amat. Ini kemana jalan kita? Ini itu Algojo. Membawa palu sini. Aduh. Teng. Ini ada peti, ada gentong. Kita tembak gentong. Kencat. Kabur dulu, kita cari gentong. Darah dulu nih pakai. Oh, kita ke atas dulu deh. Ini partnernya nembakin mulu nih. Jatuh ke bawah. Nah, kita siapin ini. Oh.
Aduh, partner kita. Udah dangnya dipukul itu bawa-bawa ini. Ini rame. Ih, rame banget. Ini yang gede. No. Dia bawa palu, ngeri. Mati ya. Ini apa lagi? Nanteng. Banyak amat loh. Ini habis darah pelurunya, bang. Wah, jangan sini, bahaya. Ini rame. Aduh. Oh, helm. Kabur. Sini, ikutin saya tuh. Gak ada gentong apa? Tadi gentong. Gak ada lagi buat ngeledakin. Si itu tuh ngejar kita mulu. Siapa? Si ini yang bawa palu. Si gentong. Ini. Kabur dulu deh. Lama nih bantuan. Kita bacok-bacokin lah irit. Bagus. Mana lagi? Sini, ah. Aduh. Good. Akhirnya parah banget. Bantuannya lama banget. Take over. Oke, sembunyi ibu. Berudal. Makan berudal ya. Dasar. Oke, akhirnya chapter 1 selesai. Complete chapter 1, trophy. Woi, akurasi 91%. Si gentongnya belum dimatiin. Bukan si gentong, si kampak. Kita beli dulu kampak kali ya. Gentong. Kita upgrade senjata dulu nih. Aduh, kurang saudara. Sudah. Ya, sama aja. Ya udah. Salah. Ini sama aja bro. Lumayan. Upgrade dulu dong. Fire power. Roll speednya kali ya kita ini. Yang si ini.
itu udah kosong buat apa gitu. Jual aja ini lah. Ini murah amat dijual 200 doang. Aduh. Rolat speed nih biar agak cepetan nih buat. Enggak, ini nih rolat speed. Capacity-nya tambahin ya. Iya, ntar kalau pagi bersih. Tambahin capacity-nya lah. Udah langsung lah. Oke, kita langsung ke Captor 2. Kirk, we owe you one. Enggak, kita udahan dulu deh. Kita lanjutin lagi yuk. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao. Jangan lupa buat subscribe, like ya, teman-teman semuanya. Yuk.